untuk mengenang arwah pahlawan nasional Nani Wartabone dan para pahlawan patriotik 23 Januari 42, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hening cipta mulai. Perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing telah melahirkan tokoh-tokoh penting bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Nani Wartabone, satu di antara banyak tokoh yang memimpin rakyat berjuang untuk mencapai kemerdekaan rakyat Gorontalo dan bangsa Indonesia. Beliau ini seorang putra Raja Suwawa yang kemudian di dalam pemerintahan penjajah Belanda diajak kerjasama, diberikan jabatan sebagai jugugu, kalau di Jawa istilahnya wedono itu. Pamor daripada kepala-kepala pemerintahan sebagai jugugu itu memang dipelihara oleh Belanda sedemikian rupa, wibawanya dan segala macam, sehingga melalui mereka itu Belanda menguasai, secara otomatis menguasai keadaan pemerintahan masyarakat Gorontalo. Bagaimana saya punya ayah bisa memusuhi atau bisa tidak menyenangi pemerintahan Belanda? Karena beliau melihat satu kenyataan bahwa orang tuanya, keluarganya itu diperalat oleh Belanda untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan kekuasaan dan pemerasan pada masyarakat yang ada pada waktu itu. Ayah saya waktu sejak itu dari masih muda, begitu dia habis punya keluarga, kawin dan semuanya, dia tinggalkan kehidupan rumah orang tuanya yang penuh dengan kemewahan yang diberikan oleh fasilitas oleh Belanda, dia tinggalkan dan dia lebih baik memilih untuk bergaul dengan rakyat. Beliau melanjutkan sekolah pendidikan Belandanya di Surabaya. Di Surabaya, beliau banyak berkecimpung dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional. Sehingga beliau di sana membentuk satu organisasi Young Gorontalo. Pada zaman itu banyak muncul organisasi-organisasi. Ada Young Sulawesi, Young Yafa. Nah, beliau sebagai sekretaris Young Gorontalo. Puncaknya pada peristiwa Sumpah Pemuda, beliau salah satunya putra daerah dari Gorontalo yang turut bersama-sama melaksanakan peristiwa Sumpah Pemuda di Surabaya. Kita sudah ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu kan yaitu bahwa arahnya untuk menuju kepada persatuan untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu adanya pengakuan bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, bernegara satu negara Indonesia, lalu berbahasa satu bahasa Indonesia dan sebagainya. Arahnya adalah sebenarnya untuk mencari suatu gerakan menuju kepada kemerdekaan. Nah, apa yang dikembangkan oleh Nani Wartabone itu sebenarnya sama dengan itu. Di sini beliau itu mengembangkan, menggembleng pemuda-pemuda yang disebut dalam kelompok, yaitu kelompok pemuda tani yang pada waktu itu namanya hulunga dalam istilah Gorontalo, lalu digembleng di kebun-kebun, di pertanian, dengan yaitu pertama melakukan Indonesia Raya, kemudian cinta dengan
bendera Indonesia dengan menegakkan bendera itu di perkebunan, dan kemudian mereka itu digembleng terus-menerus tentang semangat nasionalisme. Tahun 1942, imperialisme Belanda berakhir. Jepang meruntuhkan Hindia Belanda yang ditandai dengan hancurnya pertahanan sekutu Belanda, yaitu Amerika di Pearl Harbor di Samudra Pasifik. Serangan tersebut memberikan peringatan dan kepanikan penjajah Belanda, termasuk pemerintah Hindia Belanda di Gorontalo. Dalam situasi melemah akibat serangan Jepang ke Samudra Pasifik, menjadi peluang bagi rakyat Gorontalo meraih kemerdekaan. Jepang ini sebagai satu negara yang besar pada waktu itu memang mempunyai satu geopolitik yang ingin mencaplok seluruh Asia Timur ini, kan itu begitu di dalam sejarahnya Jepang, itu ingin mencaplok itu semua. Jadi Jepang sejak tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 42 itu sudah mengadakan kampanye-kampanye yang katanya untuk memerdekakan Indonesia begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan 23 Januari itu akarnya itu sebenarnya hampir tidak ada berhubungan dengan itu. Cuma kebetulan pada waktu itu seperti saya katakan tadi, ada vacuum of power. Jepang ini mau masuk dan sudah diketahui oleh Panani Wartabuni sendiri pasti akan mengadakan penjajahan juga. Nah, tetapi karena ya situasi itu memungkinkan mengadakan kudeta. Karena mereka baru sampai di Manado sekitar tanggal 10 Januari tahun 42 itu sudah di Manado, Jepang. Sedangkan Belanda di Gorontalo, itu pemerintah Belanda di Gorontalo sudah mulai siap-siap untuk mengundurkan diri sambil berusaha untuk membumi hanguskan ini kota Gorontalo dan sekitarnya ini agar supaya Jepang itu lambat masuknya ke Gorontalo. Nah, ini momentum yang digunakan oleh ayah saya untuk merebut kekuasaan pas pada waktu itu menjelang Januari, 23 Januari. Nah, karena kekuasaan Belanda pada waktu itu sudah mulai lemah itu, mereka memberanikan diri sebagai rakyat yang waktu itu memang senjata seadanya, tidak ada senjata yang sudah disiapkan atau dari mana. Tapi senjata seadanya yang melakukan senjata yang untuk pakai untuk berburu pada waktu itu yang dipakai untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda. Dalam upaya rakyat Gorontalo mencapai kemerdekaannya di masa kevakuman kekuasaan adalah tidak lepas dari adanya kesatuan para tokoh pergerakannya dalam merencanakan suatu kudeta, yaitu Komite 12. Komite 12 itu dibentuk pada tanggal 15 Januari malam. Di situ dirancangkan sudah ada pembakaran pada waktu itu. Nah, di situ sudah diorganisir lewat komite 12 ini. Itu sudah dirancangkan itu supaya pemimpin-pemimpin siap-siap untuk mengadakan kudeta. Mereka ini tadinya berhimpun di GAPI, Gabungan Aksi Politik Indonesia, yang pusatnya di Jakarta, yang menuntut Indonesia berparlemen. Sehingga GAPI ini mereka sudah mempunyai merah putih yang bertuliskan semboyan itu, Indonesia berparlemen. Nah, sekretarisnya ditunjuk Bulu Ati. Pak Nani datang, mimpin. Pak Nani diminta jadi ketua, sehingga Nani Wartabone menjadi 12, komite 12. Ini yang disebut oleh mereka komite 12. Setelah subuh,
dia menggerakkan pemuda-pemuda dari Suawah sambil melewati kabilah. Sasaran pertama, kemudian bergabung yang dari Tapa masuk kemudian. Sasaran pertama adalah kantor pos, menduduki kantor PTT itu. Yaitu menguasai perhubungan supaya putus hubungan dengan dunia luar terjadinya peristiwa ini. Begitu kantor pos didudukilah, dikuasai oleh pasukan ini yang bawa sabele, bawa dalam macam langga apa semua, baru Bulu Ati muncul, dengar sudah ada gerakannya. Bulu Ati datang membawa bendera merah putih yang bertuliskan Indonesia berparlemen ini, yang kemudian dipajang di depan pintu kantor pos. Jadi bukan dikibarkan karena itu bukan bendera. Peristiwanya tidak berdarah, tetapi luar biasa memang pengambilan kekuasaan itu. Nanti pada pukul 10 ketika sudah tenang kembali, maka seluruhnya diboyong, seluruh yang bergerak itu sudah diikuti oleh rakyat yang banyak karena sudah berhasil, itu diboyong ke lapangan Taruna Remaja yang sekarang. Di depannya ada yang di sana, itu yang didirikan patungnya, mungkin suruh ke sana patungnya Pak Anani itu di sana. Nah, di situ diadakan pertemuan besar atau rapat besar, di situ menaikkan bendera merah putih, lalu kemudian nyanyian menyanyikan lagu Indonesia Merdeka, dan membacakan proklamasi dari beliau. Pada hari ini, tanggal 23 Januari, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka bebas, lepas dari penjajah bangsa manapun juga. Bendera kita, yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda sudah diambil oleh pemerintah nasional agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pernyataan kemerdekaan rakyat Gorontalo dari penjajahan Belanda oleh Nani Wartabuni dilakukan sesaat sebelum Jepang tiba di Gorontalo. Pernyataan kemerdekaan itu mendahului terwujudnya cita-cita kemerdekaan di wilayah manapun di Indonesia. Pada saat yang sama, di wilayah Indonesia lainnya, rakyat tidak berdaya di bawah kekuasaan Jepang. Datanglah armada Jepang, pasukan Jepang dibawa Komandan Laksamana Yonai masuk di Pelabuhan Gorontalo dengan tujuan untuk menjemput orang-orang Belanda yang ada di Gorontalo. Tapi begitu mereka tiba di Gorontalo, mereka kaget, di sini sudah ada pemerintahnya PPG. Dan Belanda-Belanda semuanya sudah dimasukkan di dalam penjara. Terjadilah dialog antara pimpinan Jepang dengan Pak Nani Wartabuani bersama rekan-rekannya. Dan beliau menyatakan bahwa Gorontalo sudah merdeka. Kedatangan daripada pimpinan Jepang pada waktu di pelabuhan disambut oleh Pak Nani juga di sana. Lalu terjadi kesepakatan, yaitu bahwa Jepang itu harus mengakui itu perjuangan Pak Nani dalam hal itu, membentuk pemerintahan itu. Sehingga pada saat itu, kalau mau menaikkan bendera merah putih harus sama-sama. Merah putih dan bendera Jepang dinaikkan bersama-sama. Satu euforia kemenangan itu apa kembali itu, ya kita tidak pada waktu itu tidak tunjukkan secara jelas, cuma yang jelas bahwa Gorontalo itu sudah berkiblat ke pemerintah Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia tiba saat momentum menyerangnya Jepang kepada sekutu
pasca serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Berkibarlah benderaku, nama suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan tentang serendang rakyatku membela sang merah putih yang berwira menjahat bangsa alam raya. Kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dirasakan secara menyeluruh setelah pemerintah Belanda memberikan kedaulatan bagi Republik Indonesia di tahun 1949. Akan tetapi, perjuangan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia masih terus berlangsung. Perjuangan semesta alam permesta ditandatangani di Makassar pada tanggal 2 Maret 1957, mengarah pada pemberontakan yang bertujuan untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat. Tahun 58, bangsa Indonesia ini banyak timbul gerakan-gerakan di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Utara muncul PRRI Pormesta, pemerintahan revolusioner yang memisahkan diri dari NKRI. Nah, almarhum selaku tokoh yang konsisten di dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila, beliau lagi bergerak dengan teman-temannya, bergerak di Batam. Diadakan lagi kupdetat penangkapan terhadap tokoh-tokoh Pormesta pada waktu itu. Pada waktu menghadapi Pormesta, kita memiliki satu pasukan yang secara spontan masuk itu, pasukan yang dengan persenjataan apa saja yang ada menyatakan diri sebagai pasukan rimba. Pada satu hari di bulan Februari 58 itu melakukan perebutan kekuasaan. Ranani sempat merebut kekuasaan dari tangan Pormesta. Kemudian beliau minta bantuan pusat untuk datang menerob pasukan. Nah, ternyata hubungan rupanya akan maklum waktu itu kan, pasukan kita tidak mudah bergerak begitu saja, ada pesawat apa semua. Sehingga pada hari Jumat terjadi perebutan kekuasaan itu. Setelah Jumat sorenya masuk pasukan, disangka ini pasukan pusat, rakyat sudah. Nah, ternyata pasukan Pormesta yang dipimpin oleh Letnan Tindas masuk Gorontalo. Mereka masih sempat berputar-putar di lapangan kota dan kota, baru menuju rumah residen itu. Mau menangkap Pak Nani, tapi Pak Nani sudah menghilang. Bagaimana cara beliau menghilang? Nanti kan cerita rakyat kan macam-macam. Pokoknya tidak ada orang tahu, tahu-tahu dia sudah di hutan. Dan sana dia membentuk pasukan rimba itu. Pasukan rimba. Ini garis konsistensi perjuangan beliau. Sampai bagaimana beliau mempertahankan Gorontalo itu sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Di hutan sudah bergabung pemuda-pemuda tentunya apa semua, walaupun mereka tidak mungkin tentunya menyerang kota. Tapi mereka lah yang kemudian menjadi forerunners dari pendaratan pasukan ABRI. Dalam perjalanannya sudah direbut Gorontalo ini, itu Jenderal Nasution pernah sempat datang ke Gorontalo.
sampai ke rumah ini untuk melihat mengapel pasukan rimba yang di bawah pimpinan Pak Nani waktu itu. Itu yang terjadi. Sesudah itu beliau dipanggil ke Jakarta menghadap ke MBAD pada waktu itu. Dipanggil oleh Pak Nasution sekalian oleh Panglima Tertinggi Bung Karno, ditanyakan apakah mau terus di militer atau bagaimana, karena beliau ada punya pasukan, Pak. Beliau menyampaikan, tidak, Pak, saya kembali lagi jadi rakyat biasa. Dari mengenang seorang teman seperjuangan, Nani Wartabone, catatan dari Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai berikut. Bagi yang beridealisme, tiada tugas akhir perjuangan. Dalam sejarah modern Indonesia, maka Nani Wartabone adalah salah satu contoh yang utama. Jakarta, tanggal 6 Maret 1986, bertanda Abdul Haris Nasution.